Pemirsa, bagi Anda yang ingin berbuka dengan menu olahan daging sapi di Kota Yogyakarta, terdapat warung yang menjual beraneka menu olahan daging sapi. Di bulan Ramadan ini, pengelola menyajikan iga bakar dan steak meltik sebagai menu andalan. Pemirsa, saat ini saya akan ajak Anda untuk berburu sajian menu berbuka puasa di wilayah Mujamuju, Kota Yogyakarta. Di warung ini memang sedang viral di media sosial begitu ya. Dilihat dari jumlah kunjungan para pelanggannya di sini memadati area warung sejak sore tadi hingga malam begitu ya. Mereka datang untuk mencicipi nikmatnya sajian olahan daging sapi. Saya penasaran menunya apa saja dan saya akan langsung bertanya dengan pemilik warungnya nih di sini. Halo Mas, boleh diperkenalkan namanya siapa nih? Oh, namanya Andro. Mas Andro Desna, menu yang paling best seller di sini apa sih Mas? Best seller kita ya iga bakar gendut karena dia besar, beratnya hampir 1 kilo. Sama meltik stick ini, meltik sticknya khusus karena beratnya 200-an gram. Kemudian apa yang spesial dari kedua menu tersebut? Ya spesial jelas kita pakai hot plate-nya pakai gerabah, terus jadi rasanya akan lebih alami. Kemudian kita ada guyuran kuah rempah si bangor. Itu kuah rempah si bangor ini apakah pedas, manis atau seperti apa tuh? Bisa ini by request, ada pedas, sedang atau sangat pedas, bisa. Ya. Boleh deh saya pesen iga bakar gendutnya, kemudian meltik sticknya. Pedas dong. Oke, oke siap. Langsung disajikan di meja untuk saya langsung cicipi menu berbuka kali ini. Nah, pemirsa memang spesial ya di iga bakar si bangor ini selain menyajikan aneka menu yang dibakar juga ada yang berkuah juga pemirsa. Selain itu juga perharinya di sini bisa menjual sekitar 30 hingga 40 kg daging sapi setiap hari. Wow, luar biasa sekali. Ini menu dia yang akan saya cicipi begitu ya pemirsa, sudah tersaji semua karena saya nggak makan nasi nih pemirsa. Saya pesan ada kentang dan juga brokoli. Spesialnya di sini bisa by request nih. Dan yang paling spesial ini dia iga bakar gendutnya pemirsa. Tuh dagingnya benar-benar gendut-gendut ya pemirsa. Katanya beratnya sih hampir 1 kilo. Bagaimana kenikmatan rasanya, saya akan coba. Dan yang ini adalah steak meltik. Ini juga sebagai menu andalan di sini. Bagi Anda yang nggak suka bakar, tadi saya sudah sampaikan ada juga menu iga sapi sup ya. Dan yang paling spesial memang selain di sini menyajikan aneka menu iga bakar, mulai dari 12.000 saja Anda bisa menikmati olahan daging sapi. Anda penasaran bagaimana kenikmatannya? Bisa langsung datang ke kawasan Mujamuju Umul Harjo Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Adisa Rizky Avadoliku.